Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya tentunya di channelnya YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik sahabat, pada malam ini saya coba ngelembur, yaitu punya Eger dan G3000 Seva. Ini punya sahabat kita dari daerah Ngadipuro ya. Ini dengan kasus oli tidak ada ya, ini isinya lumpur. Bisa kita lihat di sini isinya lumpur. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah awalnya dari sil as roda yang bocor diabaikan ya. Ini lihat kita di sini. Ini asnya sampai seperti ini ya. Nah, ini sampai kocak. Ini bearingnya pasti hancur ya. Kemudian asnya juga pasti rusak. Nah, ini nanti asnya diganti atau coba dibubutkan ya. Kemudian rumah silnya ini juga pasti rusak kiri kanan ya. Kemudian bearingnya, nah ini bearing ini pasti mengganti semua sahabat ya, karena pasti mengalami apa, banyak sekali yang kocak ya. Ini bisa kita lihat, goblak semua, ini juga goblak. Nah, ini bearing ini semua akan kita ganti ya. Kemudian rantainya itu juga molor ya, molor, pasti molor. Nah, nanti kalau setelah kita bersihkan akan kita cek bagian daripada gigi koplingnya apakah masih bisa dibalik atau harus diganti. Nah, ini sebagai dokumentasi saya, sebagai laporan saya terhadap bapak yang mempunyai traktor ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan lebih mengerti dan lebih paham apa yang mengalami kendala pada traktor tersebut. Baik, mungkin saya cukupkan sekian dulu review daripada Gardan G3000 Seva ya. Pokoknya tetap ikuti terus di channelnya YouTube Kurnia Diesel. Terima kasih. Salam mekanik, salam.